Hai guys, selamat datang ke On My Lab channel. Nama aku Taufik dan hari ni aku nak unbox satu mainan di mana aku ada satu mainan daripada siri Gundam Build Diver Re-Rise di mana aku ada dipanggil Core Gundam to G3 Color. So tengok kat kotak ni, kau boleh tengok. Untuk Core Gundam ni, kalau biasa siapa yang tengok siri animasi ni, dia akan tahu Core Gundam ni biasanya akan datang dengan unit. Contoh macam Core Gundam Earth-3, Core Gundam Saturn, something kot aku lupa nama dia. Tapi ada beberapa unit yang korang boleh beli sekali dengan Core Gundam ataupun unit berasingan lah. So untuk kali ni aku beli Fate New Gundam unit. So di mana ni adalah armor dia, aku nak pasang dekat Core Gundam ni. And then untuk sebenarnya ini adalah untuk alus Gundam punya, dia panggil alus Core Gundam untuk macam villain punya karakter lah. So jom kita tengok dan kita pasang. Let's go. So guys, korang boleh tengok dekat sini ada Core Gundam 2 G3 Color Hirotomo Bazoot. Dekat tepi dia ada tunjuk beberapa function. Dia ada bagi macam jetpack kat belakang. And then daripada sini tak ada apa-apa. Kita skip. Dan ni pun tak ada apa-apa. Seimbang banyak. And then jom kita tengok apa dekat dalam. So kita ada beberapa runner dan ini adalah runner first. Nanti kita tengok macam mana dekat dalam guidebook. And then second runner, dan kita ada satu guidebook dekat sini, korang boleh tengok. Disebabkan dia adalah simple, macam ni je dia punya guidebook. agak simple lah cara step dia bagi, ha, daripada awal sampai habis. So aku akan pasang ni satu lagi unit dia bagi tahu, boleh apa macam able untuk korang pasang dengan unit G3, Core Gundam G3 ni lah, Core Gundam 2 G3 Color ni. Ini adalah NAP 8 unit nama dia. So separately, so korang boleh belilah nanti kalau kata korang berminat. Dan kita tengok dekat unit Fate New unit. Kita tengok kat sini, korang boleh tengok kat situ ada Fate unit alus support unit. So korang pasang kat situ alus. Jom kita tengok. Kat box aku tak rasa banyak sangat info. Ini adalah form unit lah kalau korang boleh tengok kat situ. Cuma dari segi macam belakang tu weapon dia, aku tak beli weapon dia sebab aku tak suka sangat. Aku lebih more on simple punya design. So dekat sini korang boleh tengok ada runner. Betul. Oh, nice ni bahagian kaki ni. And then kita ada bahagian, so yang korang boleh tengok dia duduk diri macam samurai punya, apa yang dia panggil, aku lupa tak, tempat letak armor tu. So korang boleh letak kat sini. Dan ni adalah dia punya part-part. And then kita ada goyang-goyang kan. Sorry lah, aku punya stand tak berapa ni, aku nak kena beli stand baru lagi. Dan ini adalah guidebook untuk Fate New unit alus support unit. Dia macam bentuk V kan, tapi panggilan dia adalah NU. So ini tengok kat dalam. So dia ada bagi arahan kat situ, korang boleh follow untuk pasang nanti. Aku agak suka sebenarnya design dia. So jom kita pasang. Let's go.
Okay guys, kita dah siap pasang Core Gundam 2G3 color. Dan korang boleh lihat dekat sebelah kanan tu adalah jetpack ataupun dipanggil core unit, di mana yang boleh akan letak kat belakang dia. Dan kalau overall untuk size Gundam ni sebenarnya agak kecil sebab dia Gundam core, sebab kita belum pasang apa-apa lagi armor unit tambahan. Kalau kata nak compare, kita compare dengan Atuk kan. Kita compare dengan Atuk, size dia kecil terus, sangatlah kecil. So korang boleh tengok lah. Dan dia bagi spray gun untuk apa macam senjata kali ini, agak cantik, agak unik. Dan overall bagi aku agak cantik dengan color dia. Dan sangat simple je pasang sebenarnya. Cuma korang kena berhati-hati sikit lah bahagian bahagian yang kalau kata dekat dahi dia punya apa kristal-kristal tu, kalau kata korang memang confident macam dah tak nak buat apa-apa lagi, better korang gam sebelum benda tu cabut. And then untuk dia punya armor ni sebenarnya boleh jadikan shield. Korang boleh jadikan shield sebab ni adalah pegang handle shield. Cuma korang kena sesuai sikit lah. And then dia pula kalau bahagian atas, bahagian ni tak silap aku, dia cabut aku rasa. Ni boleh sebenarnya ada cara untuk korang jadikan dia backpack macam ni. Nantilah, nanti aku tunjuk lagi. Cumanya buat first part ni aku akan tunjuk ni sahaja dulu, Core Gundam. Nanti untuk second part kita akan pasang unit fake New Gundam. Nanti kita pasang and kita tengok macam mana rupa dia dalam armor tersebut. So that's it. Jangan lupa like dan subscribe aku punya channel guys. Terima kasih.